Budayawan Nasional Heru Sujarwo menghadiri perayaan ulang tahun ke-35 SMA Negeri 1 Kuto Winangun Selasa 19 November 2019 di Aula SMA Negeri 1 Kuto Winangun. Dalam kesempatan tersebut, seniman yang beberapa kali pernah mendapatkan Piala Citra ini membedah salah satu karya tulisnya yang berjudul Rupa dan Karakter Wayang Purwa. Di depan ratusan siswa SMA Negeri 1 Kuto Winangun, seniman besar yang aktif sebagai budayawan, dosen, penulis buku, serta sutradara film ini menceritakan pengalamannya selama puluhan tahun terjun di dunia seni. Para siswa terlihat antusias mengikuti bedah buku tersebut. Hal tersebut terlihat dari banyaknya siswa yang bertanya pada sesi tanya-jawab. Dengan adanya kegiatan tersebut, penata artistik film Catatan Si Boy ini berharap para siswa dapat lebih aktif terjun pada dunia seni budaya demi lestarinya budaya Indonesia. Selain bedah buku tersebut, di tempat yang sama sebagai rangkaian peringatan ulang tahun SMA Negeri 1 Kuto Winangun juga diselenggarakan bedah film Jejak Kadipaten Ambal karya siswa SMA Negeri Kuto Winangun, Fitria Zulfa dan kawan-kawan yang merupakan juara pertama Lomba Film Kabupaten Kebumen 2019 serta bedah film Kopi Gemplong karya siswa SMA Negeri 1 Kuto Winangun, Dwi Pamungkas dan kawan-kawan yang merupakan juara dua tingkat nasional di Jakarta. Selain kegiatan tersebut, rangkaian perayaan ulang tahun SMA Negeri 1 Kuto Winangun juga dilaksanakan lomba bola basket 3-on-3, lomba bola voli, festival band, serta lomba e-sport. Dari Kuto Winangun, Tim Liputan Rati TV memberitakan.